Kementerian akan menganjurkan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil di peringkat kebangsaan pada 22 Disember 2022 ini di PICC Putrajaya yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi menghargai sumbangan dan jasa penjaja dan peniaga kecil yang turut memberikan sumbangan kepada ekonomi negara, kerajaan telah mengiktiraf 18 November setiap tahun sebagai Hari Penjaja dan Peniaga Kecil atau HPPK. Saya juga berdoa agar semua penjaja dan peniaga kecil dapat melonjakkan perniagaan ke peringkat yang lebih besar dan maju di masa akan datang.